Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pandan Wangi. Gimana kabar sahabat Pandan Wangi? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, sahabat, kali ini saya akan meliput suasana kampung yang ada di Ciberem ya sahabat ya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe dan komennya untuk perkembangan channel saya sahabat. Yuk kita mulai penelusurannya sahabat. Yuk. Nah sahabat ya, seperti sahabat lihat tuh, saya berada di ketinggian sahabat. Tuh di bawahnya sawah-sawah ya. Sungguh indah sahabat. Ada di depan ada pegunungan Manangel ya. Ini jamnya yang baru jam 8, cuman nggak tahu ini udah panas gini sahabat. Sahabat di bawah ada yang mau nanam ubi ya. Mau ke bawahnya susah sahabat, jalannya curam. Kita akan coba ke bawah sahabat ya. Sahabat ya, di situ sebenarnya banyak pedesaan sahabat. Masih jauh ya, meski pakai motor. Kita akan coba ke bawahnya dulu sahabat ya. Tuh sahabat ya, seperti sahabat lihat ya, saya sekarang sudah berada di bawahnya sahabat. Tuh, itu atasnya sahabat ya. Kita akan coba ke sini sahabat. Gembor naon pas up. Oh, mohon lah. Jadi mah terarak sakte yang pengen tanpanya rara iya ima aman di alhamdulillah mohon. Oh mohon diabdi mah ah rarak sak pak sareep nya abdi mah di pawenang mohon mohon. Oh iya ini tanaman suuk sahabat kacang ya tanaman suuk ya. Hari kapali itu ayah jalan tuh pak kapali wetana. Oh mohon anu caket tanyakan bintennya cebere mohon mana. Tuh sahabat ya, ini sebagiannya di tanam kacang ya, sama yang itu di tanam ubi sahabat yang sebelah sana nih. Ini dulunya bekas pohon jati ya sahabat ya, kalau nggak salah. Dulu ya sahabat.